Zakharia 1 seruan untuk bertobat dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua Selamat Darius datanglah firman Tuhan kepada nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu sebab itu katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan semesta alam kembalilah kepadaku demikianlah firman Tuhan semesta alam maka aku pun akan kembali kepada Firmanmu, kepadaMu Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para Nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah Firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan Aku. Demikianlah Firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka dan para Nabi? Apakah mereka hidup untuk selama lamanya? Tapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah bulan Sebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sekaria bin Berekya bin Iduk bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah dan merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara Berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya ya Tuhan semesta alam berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana demikianlah firman Tuhan semesta alam dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya beginilah firman Tuhan semesta alam kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua empat tanduk dan empat orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak empat tanduk Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan si Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka yaitu untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya Zakaria 2 penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur Lalu aku bertanya, kemana kak engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda, yang di sana itu demikiannya Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya orang-orang buangan dipanggil pulang ayo ayo larilah dari tanah utara demikianlah firman Tuhan sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu demikianlah firman Tuhan ayo luputkanlah dirimu ke Sion hai penduduk Babel sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi carahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku bersorak sorailah dan bersukarialah hai putri Sion sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu demikianlah firman Tuhan dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sakaria 3, Penglihatan keempat Imam Besar Yosua Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada Iblis itu, "Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai Iblis." Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah Dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam apabila engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu maka engkau akan tah rumahku dan mengurus pelataran, pelataranku dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka, yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh, kamu merupakan satu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, ya ini Sang Tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua satu permata yang permata tujuh. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Zakaria 4 penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon saitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, Lalu dibangunkan nyala aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita -masing yang ada di bagian atasnya itu, dan pohon zaitun ada terukir padanya satu di sebelah kanan, tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya." Lalu berbicaralah aku, kataku, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya." Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam Siapakah engkau gunung yang besar di depan siru babel Engkau menjadi tanah rata Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak Bagus, bagus sekali batu itu Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian Tangan Siru Babel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan, semesta alam yang mengutus Aku kepadamu, sebab siapa yang memandang hina dari tewa peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Siru Babel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya, berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, "Aku tidak, Kak, engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Zakaria 5, Penglihatan ke-6, Gulungan Kitab yang Terbang Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri Sebab menurut sumpah serapa itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar Demikianlah firman Tuhan semesta alam Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri Dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu di minamaku Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka Dan memusnahkan baik kayunya maupun batu-batunya Penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu Lalu tanyaku apa itu Jawabnya yang muncul itu sebuah gantang Lagi katanya inilah kejahatan mereka di seluruh negeri Lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan, lalu lah perempuan itu kembali ke dalam kantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut kantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyal, bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke Tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan."